Halo, halo, hai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai sahabat Angkeran Data. Sebelum lanjut, tonton dulu yuk cuplikan video singkat ini. Selama ini setan selalu membuat kita takut. Tapi kali ini, kita warga plus 62 yang akan membuat setan ketakutan karena kita akan membahas pengusiran setan dalam 6 agama di Indonesia. Sahabat Angkeran Data, setiap agama di Indonesia percaya akan adanya setan, iblis, jin, dan roh jahat, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Namun, sebagai bangsa yang beragama, kita tidak perlu takut, karena kita memiliki Tuhan yang maha kuasa atas bumi dan alam semesta. Setiap dari kita dapat mengusir pengaruh jahat ini, sesuai dengan agama kita masing-masing. Sahabat Angkeran Data, inilah pengusiran setan dalam 6 agama di Indonesia. Yuk kita mengenal lebih dekat pengusiran setan dalam agama kita masing-masing. 6. Konghucu. Wei Tetong Tien, sahabat Angkeran Data, salah satu tradisi pengusiran setan dalam agama Konghucu dapat dilihat dari pemakaian warna merah. Selain sebagai simbol kebahagiaan, kesuksesan, dan keberuntungan, warna merah dalam agama Konghucu juga dapat dipakai untuk mengusir setan. Itulah sebabnya saat tahun baru Imlek, angpau yang dibagikan dalam bentuk amplop adalah amplop berwarna merah. Hal ini bermakna agar sang penerima mendapat keberuntungan sekaligus dijauhkan dari setan. Dalam kepercayaan tradisional Tionghoa, tak hanya pemakaian amplop berwarna merah, tetapi juga pemakaian pakaian berwarna merah saat tahun baru Imlek juga bermakna untuk menakuti dan mengusir roh-roh bernasib buruk sehingga yang datang hanyalah nasib baik. Warna merah adalah warna keberuntungan umat Konghucu dan kepercayaan tradisional Tionghoa. 5. Buddha. Namo Buddhaya, sahabat Angkeran Data. Pengusiran setan dalam agama Buddha biasanya dilakukan dengan upacara pelimpahan jasa, yaitu melakukan kebajikan atas nama setan yang bersangkutan. Hal ini karena dalam agama Buddha, ketika setan menampakkan dirinya, sebenarnya mereka meminta tolong kepada manusia agar dibebaskan dari alam setan atau penderitaan yang mereka alami. Dengan melakukan kebajikan, maka pahalanya bisa meringankan penderitaan setan tersebut. Bahkan jika kebajikan yang dilakukan cukup besar, seperti membangun vihara, maka roh jahat atau setan tersebut bisa mengalami proses reinkarnasi berpindah alam ke surga. Selain upacara pelimpahan jasa, ada juga pembacaan mantra-mantra Buddha untuk menghadapi setan. Film Kerasakti adalah salah satu contoh film yang menampilkan spiritualitas agama Buddha dengan mantra-mantra yang ada untuk menghilangkan roh jahat. 4. Hindu. Om Swastiastu, sahabat Angkeran Data, pengusiran setan dalam agama Hindu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah dengan Gayatri Mantra. Ketika seorang kesurupan, maka bisa diusir dengan dibacakan Gayatri Mantra. Ada juga pengusiran setan dalam agama Hindu dengan pembacaan mantra Martiunjaya yang dapat memberikan efek memukul mundur roh-roh jahat. Selain itu, ada juga penaruhan sajen yang merupakan bentuk permohonan umat Hindu kepada Sang Hyang Widi agar melindungi dari pengaruh roh jahat. 3. Kristen Katolik. Salve, sahabat Angkeran Data. Pengusiran setan dalam agama Katolik disebut eksorsis. Menurut Katekismus Gereja Katolik 1673, eksorsisme dilakukan untuk mengusir setan atau untuk membebaskan seseorang dari pengaruh setan melalui kewenangan rohani yang Tuhan Yesus percayakan kepada gerejanya. Ada dua jenis pengusiran setan atau eksorsis dalam Gereja Katolik, yaitu eksorsisme sederhana dan eksorsisme meriah. Eksorsisme sederhana adalah pengusiran setan yang bisa dilakukan oleh setiap umat Katolik, biarawan, biarawati, maupun para imam dengan doa-doa pembebasan Katolik dan peralatan rohani Katolik seperti salib, rosario, lilin, air suci, garam, dan minyak urapan yang telah diberkati imam. Sedangkan eksorsisme meriah
hanya bisa dilakukan oleh seorang imam atau pastor atau romo yang ditunjuk secara resmi oleh uskup setempat dengan menggunakan doa khusus. Imam atau pastor atau romo yang ditunjuk ini biasanya memiliki kemampuan karunia untuk mengusir roh jahat, hidup dalam kekudusan, serta memiliki kehidupan doa yang sangat kuat. Film The Conjuring menjadi salah satu film yang mengangkat pengusiran setan dengan eksorsisme sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri Katolik Ed dan Lorraine. Sedangkan film The Exorcism of God menjadi salah satu contoh film yang mengangkat pengusiran setan dengan eksorsisme Maria yang hanya bisa dilakukan oleh imam Katolik yang mendapat persetujuan resmi dari uskup setempat. Saat pengusiran setan, umat Katolik akan memohon kuasa dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, serta memohon bantuan doa Bunda Maria, Malaikat Agung Santo Mikael, serta para kudus atau santo dan santa. 2. Kristen Protestan. Shalom sahabat Angkeren Data, pengusiran setan dalam agama Protestan dilakukan dengan berbagai doa Kristen. Saat seseorang kerasukan atau kesurupan, jemaat Protestan yang memiliki kemampuan mengusir roh jahat akan berdoa dan menengkingnya dalam nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat dan setan. Selain itu, terdapat juga beberapa bahan yang telah diberkati yang dipakai untuk mengusir setan seperti minyak urapan. Untuk semakin kuat mengusir setan, jemaat Kristen Protestan biasanya akan mengambil puasa terlebih dahulu, berdoa, serta memohon kekuatan Roh Kudus untuk melawan kuasa kejahatan. 1. Islam. Assalamualaikum sahabat Angkeren Data. Dalam agama Islam, keberadaan jin dan setan sungguh ada, bahkan disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Saat mendapatkan gangguan, umat muslim akan membaca ayat kursi sebagai ayat pengusir jin, sekaligus ayat yang ditakuti jin dan setan. Hal ini karena ayat kursi mengandung arti memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ayat kursi, terdapat juga beberapa surah yang dapat dibaca serta beberapa doa pengusir jin dan setan, seperti doa dari Nabi Sulaiman. Terdapat juga beberapa anjuran dalam agama Islam agar terhindar dari gangguan jin dan setan, seperti memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat tiba waktu maghrib, menutup pintu ketika menjelang waktu maghrib sembari menyebut nama Allah, membaca doa masuk dan keluar rumah, serta mendirikan ibadah. Film Rukia adalah salah satu film yang mengangkat pengusiran setan dalam agama Islam. Sahabat Angkeren Data, itulah pengusiran setan dalam 6 agama di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat, menguatkan iman kita, membuat kita jadi tahu bagaimana cara mengusir setan sesuai agama kita masing-masing, serta menumbuhkan rasa toleransi kita sebagai sesama manusia yang terus berjuang membasmi pengaruh jahat di dunia. Semoga juga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai.